90.0 Suara Surabaya. Saya masih ingat semasa saya sekolah di Madiun, di sekolah menengah atas. Kadang-kadang saya harus menempuh perjalanan yang jauh dari rumah ke sekolah. Pada saat saya menempuh jarak yang jauh dengan mengayuh sepeda kurang lebih 17 km dari rumah saya di Kabupaten Madiun, pada suatu hari sepeda yang saya naiki itu tidak bisa berjalan dengan baik. Ternyata saya cek bannya bocor. Setelah saya lihat dan kemudian saya menoleh ke kiri kanan, tempat yang saya berhenti itu adalah di tengah sawah yang jauh dari rumah penduduk, jauh juga dari tukang tambal ban. Saya kemudian menuntun sepeda sampai ke rumah. Saya duduk termenung sampai di rumah mengingat peristiwa itu. Rasanya sial benar, seharian itu sudah basah kuyup karena pada waktu itu hujan. Saya harus menuntun sepeda dan perut pun lapar pulang sekolah. Saya jadi nelongso, menjadi patah semangat. Batin saya berkata, sudah, besok saya tidak akan berangkat sekolah. Ketidaknyamanan memang membuat diri kita tidak enak. Tetapi saya ingat ada sebuah pepatah, kebentur ing langit atau kebentur ing tawang, kesandung dalan roto. Terbentur langit untuk di jalan yang mulus. Maknanya adalah bisa saja seseorang itu jatuh, bisa kena musibah tanpa kita tahu apa yang menjadi sebab musababnya. Disinilah kita harus menyadari akan adanya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak mampu kita tembus. Disinilah kita wajib berpasrah, tetapi bukan pasrah tidak berani atau pasrah tidak berarti menyerah. Beda sekali. Pasrah artinya berserah diri dan memohon jalan keluar menghadapi rintangan. Kewajiban kita adalah terus tidak berhenti berusaha. Rekodoyo, berusaha tanpa berhenti, tanpa menyerah, menghadapi segala kesulitan, keterpurukan, serta ketidaknyamanan di dalam kehidupan ini. Kadang-kadang keadaan datang tak seindah yang kita cita-citakan. Tapi yakinlah bahwa jika kita bisa melewatinya dengan kesungguhan, kita akan mendapatkan anugerah yang tak terduga. Jadilah orang-orang tidak menyerah dalam keadaan apapun. Kesungguhan berusaha pastilah membuahkan hasil yang bermakna. Saya Pak Dekarwo, Gubernur Jawa Timur, titik nol Radio Suara Surabaya.